Hi, this is the iPhone 11 Pro Max unboxing. Let's begin. Wanna catch you one more time. I really wanna cross the line. I do it all before I die. I wanna get it on tonight. I wanna get you one more time. I really wanna cross the line. I wanna get you one more time. One more time. One more time. One more time. I want it one more time. Ya, welcome back to Dewi Gadget. Hari ini kita akan membahas 3 pilar mengenai iPhone 11 Pro Max. Yang pertama adalah desain, yang kedua adalah spesifikasi, dan yang terakhir adalah kamera. Yap, iPhone 11 Pro Max ini adalah seri paling tinggi di seri iPhone 11 series dan paling bongsor dengan dimensi 6,5 inci dengan aspek rasio 19,5 banding 9 dengan screen to body ratio 83,7%. Cukup memberikan pengalaman multimedia yang cukup full view display meskipun masih ada notch yang cukup mengganggu jika mode full view display-nya diaktifkan dan masih ada sedikit crop di bagian atasnya. Untuk proteksi layarnya sudah dilengkapi dengan Corning Gorilla Glass dan stainless steel frame yang memberikan kesan solid pada saat digenggam. Dan untuk kualitas layarnya sudah Full HD display dengan HDR10 Super Retina OLED display dengan produksi layar 16 juta warna dan 120Hz touch sensing, which is ini sangat cocok banget untuk para pro player game. Dan untuk desain bagian belakangnya, iPhone 11 Pro Max ini memang memberikan kesan yang maskulin, terutama warna yang saya ambil ini yaitu Midnight Green. Dan kerennya lagi tidak ada bekas sidik jari di bagian belakangnya, karena warna Dove ini memang kesannya beda banget. Tapi memang yang membuatku tobat itu adalah lecinya itu loh bro, kayak belut di sawah. Jadi pastikan ya kalian pakein case, karena HP-HP mahal kalau nggak pakein case, kalau jatuh rasanya kayak ditinggal mantan sih. Dan untuk portnya di bagian bawah ini masih menggunakan lightning port ya, sayang banget belum mengadopsi USB Type-C. Dan di sebelah kanan ini ada power button, di sebelah kiri ada volume rocker dan silent button, which mean ini fungsinya enak banget. Saya harap semua manufaktur, tidak hanya OnePlus yang sudah mengadopsi silent button ini, dan semoga Samsung, Xiaomi dan semua manufaktur juga mengadopsi silent button ini untuk memberikan rasa convenient bagi para pengguna seperti saya ini. Kalau terburu-buru bisa langsung switch ke silent mode. Ya, selanjutnya adalah spesifikasi, dilengkapi dengan prosesor A13 Bionic, equivalent-nya Snapdragon 865, bahkan bisa lebih, dan internal storage bervariasi ada 64, 256, dan yang paling tinggi adalah 512. Dengan sertifikasi anti-air IP68, NFC, dan baterai 3969 mAh. Jelas dengan spesifikasi tersebut, A13 Bionic ini tidak menemui kendala sama sekali. Untuk main game itu sudah tidak ada masalah, rata kanan semua, apalagi hanya untuk multitasking. Dan di video reviewnya saya akan memberikan alasan kenapa iPhone ini menjadi brand yang dipilih para pro player gamer. Saya sangat impresif dengan speakernya, karena ini sudah mendukung stereo speaker. Ini enak banget sih, coba dengerin sendiri deh. Ya, yang terakhir adalah kameranya. Nah, untuk kameranya ini saya bisa bilang ini adalah game changer bagi para content creator. Karena sekarang iPhone 11 Pro Max ini sudah menggunakan 3 setup kamera, dimana sekarang lebih versatile bagi para content creator untuk mengambil 3 mode gambar, yaitu bisa wide, ultra wide, dan telephoto. Untuk overall hasil kamera iPhone 11 Pro Max ini bisa dibilang menurut saya ini one of the best. Karena pada saat switch lensa saya tidak mendapati ada warna yang miss. Hasilnya seperti biasa, videonya juga natural, warnanya lebih condong ke true color. Dan yang paling keren lagi, iPhone ini mempunyai hak privilege di Instagram untuk mengambil kualitas video di IG. Itu tidak patah-patah, smooth banget. By the way, kalau ada yang mau tahu Instagramnya, @dimaswahyuka, siapa tahu ada informasi terbaru mengenai teknologi dan pergadgetan. Jadi check that out. Yap, itu saja my first impression dengan iPhone 11 Pro Max. Yang pengen tahu review dan detail lengkapnya bagaimana kualitas kameranya, biasanya di channel Dewi Gadget ini kita membahas tersendiri satu video mengenai kamera sebuah flagship untuk mengetahui bagaimana
pengoptimalisasian untuk menggunakan kamera di sebuah flagship. Maka dari itu jangan lupa pencet tombol subscribe-nya untuk mengetahui video-video terbaru mengenai teknologi dan pergadgetan. Okay, thank you guys for watching this video. I hope you guys enjoy this video. See you in the next video. Peace out.